to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Tak tinggal diam saja, Persik Kediri mulai gencar bidik striker pendamping Ucok. Dilansir Tribun Wall, pergerakan transfer Persik Kediri perlahan tapi pasti, sudah mulai nampak dan menyeruak ke permukaan. Adapun yang terkini, klub yang bermarkas di Stadion Brawijaya Kediri itu, tengah menargetkan bomber anyar untuk pendamping Flavio Silva di musim depan. Bomber bidikan Persik Kediri kali ini, telah memiliki torehan 10 gol dan 5 assist pada gelaran kompetisi Liga 1 musim ini. Lantas saja, siapakah sosok bomber yang dimaksud? Menilik dari kabar terkini yang diungkap akun @transfernews, Persik Kediri santer dikaitkan dekat dengan potensinya untuk mendapatkan striker asal Argentina milik Persita Tangerang, yakni Ramiro Vergonzi. Jika dihitung-hitung, bagaimana sejatinya kans Persik untuk bisa mendatangkan sang bomber, yang telah 2 musim memperkuat Persita tersebut. Peluang Persik Kediri untuk mendatangkan Ramiro Vergonzi terbilang cukup besar, pasalnya kontrak sang striker disinyalir akan berakhir pada musim ini. Praktis saja, Persik Kediri berpeluang bisa mendatangkannya dengan cara cuma-cuma. Selain itu, nasib Persita Tangerang yang berada di ambang degradasi, juga menguatkan kans adanya transfer perpindahan Ramiro Vergonzi ke Persik Kediri. Apabila Persita Tangerang terdegradasi, sudah disinyalir kuat, bahwa Vergonzi bakal memilih untuk angkat kaki di musim depan. Jika berhasil merekrutnya, tentu betapa mengerikannya tandem lini depan Persik Kediri di masa mendatang, dengan memadukan Flavio Silva dan juga Ramiro Vergonzi. Gelandang energik milik Persebaya Surabaya, kali ini dikabarkan masuk radar Persis Solo. Suasana panas bursa transfer mulai terasa di penghujung musim ini, meskipun masih menyisakan 4 pekan lagi di kompetisi Liga 1. Rumor mengenai perpindahan pemain mulai beredar, dan salah satu nama yang mencuat, ialah sosok Ripal Wahyudi. Gelandang energik dari Persebaya Surabaya itu, dikabarkan tengah dipantau oleh Persis Solo, sebagai amunisi tambahan di musim depan. Kabar ini mencuat melalui akun Instagram @gosipbola, yang mengungkapkan, bahwa Ripal Wahyudi masuk ke dalam radar klub asal Solo tersebut. Meski kompetisi masih berlangsung, namun rumor seperti ini tidak jarang terjadi dalam dunia sepak bola. Adapun di musim ini, Ripal Wahyudi telah menampilkan performa yang solid untuk Persebaya Surabaya. Dalam 26 pertandingan yang dia ikuti, dia memulai pertandingan sebanyak 13 kali, dengan rata-rata 53 menit per pertandingan. Meskipun hanya mencetak 1 gol, Ripal Wahyudi telah menjadi ancaman yang konsisten, dengan rata-rata 0,4 tembakan per pertandingan, dengan hitungan 0,2 tembakan tepat sasaran. Keterampilan distribusi bola Ripal juga patut diacungi jempol, dengan rata-rata 16,4 umpan akurat per pertandingan, termasuk 0,9 operan panjang dengan akurasi 47%. Gencar beredar, Malut United ingin pulangkan Manahati Lestusen ke Tanah Maluku. Malut United sepertinya sangat serius untuk mempersiapkan tim mereka dalam menghadapi kompetisi Liga 1 musim depan. Salah satu pemain yang kabarnya menjadi incaran Malut United, yaitu pemain Persikabo saat ini, yakni Manahati Lestusen. Seperti diketahui, Persikabo menjadi klub pertama yang dipastikan terdegradasi. Kondisi tersebut bisa saja membuat sejumlah pemain yang kini memperkuat laskar Pajajaran memilih untuk hengkang, termasuk sang kapten Manahati Lestusen. Sebagaimana dilansir dari laman Transfermarkt, kontrak pemain 30 tahun tersebut juga akan berakhir di penghujung musim ini. Dengan demikian, manajemen Malut United bertekad untuk memulangkan pemain asli Maluku itu demi membantu perjuangan mereka di kompetisi musim depan. Bersama dengan Persikabo, Manahati tidak terlalu sering tampil di musim ini. Tercatat ia hanya memainkan sebanyak 18 pertandingan dan mampu mencetak 1 gol.